persoalan yang timbul hari ni, bila kali terakhir kita doa kat mak ayah kita? Tuan-tuan, bilalah tuan-tuan sebut nama mak ayah, tuan-tuan sebut dalam doa. Tuan-tuan, dua orang tu dia mak ayah kita. Seorang ayah, seorang mak daripada kandungan. Tuan-tuan, tapi bila kali terakhir kita sebut nama, ya Allah, nama ayah aku Yusuf bin Ahmad, nama mak aku Zainun binti Awang. Ya Allah, bila kali terakhir ni tuan-tuan kita sebut nama mereka? Apa salahnya tuan-tuan lepas ni, termasuk saya yang bercakap, setiap hari jangan kita sisihkan nama mereka dalam doa kita. Kalau bukan kita cara doa secara umum ataupun berjemaah, kita doa sendiri tuan-tuan. Cari waktu-waktu afdal, di antaranya lepas azan, waktu afdal untuk kita berdoa. Kalau kita tentang puasa sunat, waktu selepas dan sebelum buka puasa tu, angkat tangan 5-10 saat untuk kita doakan kepada mereka. Kalau masih hidup, minta Allah bagi kesihatan yang baik. Kalau dah meninggal dunia, moga Allah permudahkan urusan mereka. Tuan-tuan ingat, kita buat apa hari ni, yang tu kita dapat balik. Kita doa kat mak ayah kita, anak-anak kita akan berdoa kepada kita. Tapi kalau kita yang duduk main mengaji ni, kalau tuan-tuan ni orang yang mengaji ni, mungkin 11:30 boleh duduk stay apa semua, maksudnya orang yang mujahadah dan himmahnya sangat tinggi. Kita doa-doa orang inilah, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Nabi sebut dalam hadis 40 kitab, kan? Kitab 40 hadis akhir zaman kita. Kata Nabi, bermujahadah di saat beribadah, bermasuk beribadah di saat bersusah payah kita ni, penuh maksiat berlaku ni, macam-macam ada, tiba-tiba kita boleh mengasingkan khariban kita pada bak duduk dalam tempat majlis ilmu. Moga-moga sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Moga Allah menjadikan inilah di antara jalan menuju ke syurga Allah. Kita orang yang duk main mengaji, kita duk rasa okey ni tuan-tuan. Tengok-tengok banyak yang kita terlupa doa kat mak ayah. Apa yang tuan-tuan respect kat anak-anak tuan-tuan? Kalaulah kita sendiri yang duk belatah jalan menuntut ilmu pun terlupa doa kepada mereka. Jadi saya ajak dari saya juga dan tuan-tuan muslimin muslimat yang hadir, lepas pada ni sampai mati tuan-tuan, doa kita kat depa jangan putih. Doa saya yakin tuan-tuan ada doa, Allahumma ghafir lana zunubana, sampai habis tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan buat. Tapi itu doa secara umum. Lah ni sebut pula nama mereka, sebut nama tuan-tuan, dan insyaAllah anak kita, Allah akan trigger untuk dia ingat nama kita pula nanti. Nah insyaAllah nah, banyak tuan-tuan hari ni daripada wa'ukhul walidain ni, anak-anak derhaka ni, Allahu Rabbi, moga Allah pelihara kita semua. Sebab apa? Sebab apa kalau kita buka bagaimana Nabi ma'itiraf Uwais al-Kharni. Tentang Uwais al-Kharni, kalau kita buka dalam riwayat, tak ada pun cerita dia ni kok ada dalam medan perang. Tak pernah dia ada dalam medan perang. Uwais al-Kharni tak pernah sedekah duit ringgit yang banyak. Dia tak pernah buat satu ibadah yang mungkin seperti mana Abdullah ibn Amr bin As, yang ni puasa setiap hari. Dia tak ada salat malam sampai membekakkan kaki. Dia bukan saya kata buat tu salah tuan-tuan, tu mungkin tak sampai jalan mujahadah kita. Tapi ni mungkin jalan shortcut yang kita boleh buat seperti Uwais al-Kharni buat. Apa yang dia buat tuan-tuan? Disebut dalam hadis yang Nabi baca di hadapan para sahabat. Dan Nabi sebut di hadapan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang jumpa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kata, seorang hamba Allah yang doanya tidak akan Allah tolak, namanya Uwais Al-Kharni, tuan-tuan. Apa yang dia buat? Satu benda. Dia buat baik dengan mak dia. Mak yang dah tua, dia usung bawa daripada Yaman menuju ke Mekah. Maka asbab dengan kebaikan tu tuan-tuan, Nabi ma'atiraf Uwais al-Kharni. Maka hari ni tuan-tuan, kita duk kira-kira balik, mujahadah kita ni terlalu sikit. Macam kata terilah, solat kita tara mana, baca Quran kita tara mana, sedekah kita tara mana. Maka saya kira-kira mungkin yang ni kita boleh ambil kesempatan, yakni buat baik dengan mak ayah. Tentang pengalaman yang boleh start no? 5-10 minit lagi. Pengalaman pernah 2012 saya ingat, saya pergi di satu program rumah orang tua-tua di Senawang, Selangor. Mereka buat program rakaman untuk gimmick macam hari raya. RTM mereka buat hari raya. Jadi kita buat waktu bulan puasa, tapi kita buat macam raya. Pakai baju raya, bakar lemang, apa semua, sebab nak meraihkan makcik-makcik yang berada di sana. Tuan-tuan, bila saya sampai, satu benda yang mengejutkan kita. Bila sampai dalam rumah tu, ada 40 orang penghuni. Semua 39 orang adalah orang Islam kita. Seorang je bukan Islam. Tapi yang agak menduka ceritakan kita, owner rumah tu adalah orang bukan Islam. Moga-moga Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada dia tuan. Seorang doktor pakar yang dia beli rumah tu dengan duit dia sendiri, 3 juta banglo tu dah dia beli. Dan dia menempatkan orang, Allahu Rabbi. Dia jaga orang tua-tua ni bukan senang tuan. Orang tua-tua ni banyak khainah, kita bagi makan, bagi pakai apa pun dia akan ada khainah dia. Dalam keadaan macam tu, bila kita duduk, waktu saya bagi kita pengisian saya sebelum buka puasa, cakap sat saya tadi nak pilah sebab kita dalam keadaan saya tak ada mak, bila tengok macam tu, tengok Allahu Rabbi, mak saya meninggal waktu zaman saya kecil, tengok keadaan makcik-makcik ni, bila kita bercakap tu depa dok menangis dah, kiri saya dah berhenti. Dan saya cakap depa tak apalah, saya bagi amalan kat depa, amalan yang sikit-sikit tu. Allahumma salli alaihi. Jadi sebelum waktu nak buka puasa ni, saya tengok doktor yang bukan Islam tu ni duk tengok makcik-makcik ni.
Dia duduk tengok saja tuan bila nak azan, dia tengok satu benda dia tak makan pun. Dia duduk sekali, dia buka puasa sekali. Dia kata, "Ustaz, bila makcik ni puasa, ibu-ibu ni puasa," dia panggil ibu-ibu. "Bila ibu-ibu saya puasa, saya pun puasa," dia kata. Allahu Rabbi tuan. Jadi sebelum buka puasa, saya tengok bila dah azan tuan, dia tak makan. Apa yang dia buat? Dia pergi diselap mulut makcik-makcik ni tuan, dia suap nasi. Tuan-tuan tengok akhlak Nabi pula ada pada dia. Yang bukan saya nak suruh tuan-tuan balik suruh tuan pergi suap nasi kat mak ayah, tapi tuan-tuan pernah dah kita tanya tentang kita ni tuan. Apa yang dah kita buat kat dia? Kebaikan apa yang kita buat? Tuan, Allah sebut dalam Quran, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim." Di hadapan Allah tuan, kita dengar dalam surah Yasin, di hadapan Allah mulut kita akan dikunci, "wa tukallimuna aydihim." Tangan nak bercakap depan Allah. Semua ni tangan saya bercakap, tangan tuan-tuan cakap, tapi agak-agak tangan kita nak bercakap benda apa? "Wa tashhadu arjulum," dan kaki kita agak-agak nak menjadi saksi atas barang apa? Kalaulah pada mak ayah kita satu benda yang Allah wasiatkan dalam Quran begitu banyak tempat, di antaranya "wa wasainal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Aku wasiatkan kepada manusia untuk kita berbuat baik dengan mak ayah kita tuan-tuan. Agak-agak tangan dengan kaki nak menghimpunkan pada barang apa? Tuan-tuan, dia duduk suap seorang-seorang kita tengok, "Ish, ya Allahu Rabbi." Saya duduk teringat waktu ish dengan ayah aku buat apa tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak sekali-sekali tuan-tuan kita telefonlah tanya tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan manfaatkan handphone duk ada di tangan tuan-tuan. Tuan-tuan telefonlah mak ayah. Tuan-tuan kita pernah tak rasa tuan-tuan bila tuan-tuan duk pegang handphone, anak telefon tuan-tuan, nama naik di handphone. Nama naik Along ke Angah, apa perasaan tuan-tuan? Bila nama naik tuan-tuan tak angkat lagi, nama saja naik tuan-tuan rasa apa? Seronok tak? Dia rasa seronok tuan-tuan walaupun bila kita angkat-angkat anak kata abah duit tak ada, walaupun nak terlalu leceh buah tulah. Tuan-tuan, tapi bila dia telefon kita tuan-tuan, dia kita duk tengok nama pun seronok tu mai dah. Kita balik-balik kerja dia mai sambut kita di hadapan pintu rumah, tu pun rasa seronok dah. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita mengamalkan setiap hari tuan-tuan wajibkan diri telefon dia. Tuan-tuan sekupang dua kupang je modal tuan-tuan tak miskin insya-Allah. Telefon dia tanya dia makan apa tuan-tuan, kita makan macam-macam tuan-tuan, pernah tak tanya pak abah makan apa, mak makan apa di rumah. Apa salahnya sebulan sekali tuan-tuan tanya mak nak makan apa, ikan tamban ke, cek tadi nak balik bulan ni, tuan-tuan kirim dengan pos tuan-tuan. Cuba bayangkan bagaimana perasaan dia buka makanan yang kita hantar. Dia buat pos mai, benda ni pos laju mai depan rumah, dia resign benda apa ni, tak pernah mai pun ni. Dia tak beli gincu online ke apa semua, tak ada pernah beli. Dia buka-buka tengok, ya Allah, kemarin baru dia telefon tanya nak makan ni. Hari ni dia main hantar tuan-tuan. Modal baru RM30, RM40 tuan-tuan. Tapi silap-silap tuan-tuan, ayak mata boleh boleh sonok dengan perbuatan kita. Kalau tak boleh buat, tuan-tuan telefon, tanya pun tak apa. Tanya dia sihat ke tak, tanya dia makan apa. Jangan kita menyedapkan perut, terlupa kita kepada dia tuan-tuan. Gunakan manfaat. Kalau tuan-tuan tak mau telefon, saya cadangkan buang telefon tuan-tuan. Sebab kita risau di hadapan Allah, dia dakwa kita. Tuan-tuan, kita boleh telefon anak-anak, kita boleh telefon isteri, kita boleh telefon suami, kita boleh telefon orang keliling kita, member kita dan sebagainya. Apa salahnya tuan-tuan peruntukkan jadual yang wajib setiap hari call mereka kalau dia masih hidup. Tuan-tuan, doktor India ni duduk suap seorang-seorang, kita duduk perhati, ya Allah Rabbi, tazkirah untuk kita tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan waktu tengah makan nasi tuan, ada seorang ibu, nah, saya bahasa ibu lah, dia berak. Tuan-tuan, doktor bukan Islam ni, tak ada kena-mengena pun dengan makcik ni. Kok mak dia, mak nakan, tak ada bangsa ke seagama, tak ada langsung tuan. Tapi dia cempung makcik ni masuk dalam tandas. Tuan-tuan, kita duduk tengok dia, dia basuh pungkuk dengan tangan ni. Allahu Rabbi. Satu benda yang buat kita duduk fikir, Allahu Rabbi. Nah, benda apa yang kita dah buat, benda apa yang akan menjadi satu saksi depan-depan Allah nanti ni, benda yang akan membantu kita. Jadi keluar tuan-tuan, dia kata, "Pak Ustaz, benda ni tak ada lagi anak yang main ziarah mak ayah mak dia, yang tak ada lagi yang pernah basuh dengan tangan," dia kata Ustaz. Ada seorang dia kata baru ni, bila anak dia berak, dia cuma corok dengan batang peik daripada jauh tuan. Dia merasakan jijik pada teik mak dia tuan. Sedangkan dia terlumba, mak ni dulu basuh berak 4,000 kali. Tuan-tuan pernah pernah kira ada tuan? Basuh pungkuk anak punya mana? Lepas ni cantik lah. Cantik lepas ni. Sebab apa? Nanti tunjuk kat dia. Tambah zaman saya rasa mak-mak ayah dulu yang ada depan kita ni, yang 6 siri, 7 siri ni, zaman-zaman dulu ni yang pakai napkin lagi teruk. Zaman saya kira anak lelaki saya, dua orang ni pun, kita pakai pamper pun kadang-kadang, basuh pungkuk tu bau, rasa pungkuk pun rasa kita kata tik bau puaka dah. Dia habis dulu yang zaman napkin, lepas dia berak nak kena tonyoh, nak kena ish tuan-tuan, tak terbayang kita susah macam mana. Tambah orang dulu ni 9 orang, 10 orang anak ni. Pernah tak tuan-tuan kira berapa puluh rabi, tuan-tuan nak keluar macam ni, berapa puluh kali dah kita basuh pungkuk anak tuan. Allah Rabbi, tak terkira. Tapi mai ke anak nak buat sekali pun rasa jijik tuan. Ni hakikat berlaku. Dia kata tak ada lagi ni Ustaz. Dah berapa tahun dah pusat ni dibuka, tak ada lagi anak-anak yang bila tengok mak dia berak untuk dia basuh, tak ada. Bagi dia jijik.
Sehingga kan dia sediakan sarung tangan ni, kalau kita pergi hospital dia bagi ikut jari tuan. Tak mau tuan, dia berasa kotor. Na'udzubillah, moga Allah jaga kita dari benda-benda macam tu. Saya tak suruh tuan basuh bongkok, tapi nak abad kata ni hakikat yang sedang berlaku. Banyaknya wa'urukul walidain tuan. Tuan, sebelum saya balik dah duduk salam dengan makcik-makcik ni, sampai di satu katil yang tak ada orang. Satu katil tu tak ada orang, kosong. Jadi bila saya tanya dia, doktor mana, sebab nama makcik tu ada, saya ingat nama dia Azizah. Mana tanya mana makcik ni, dia kata ustaz, dia tarik tangan isteri saya dan saya duduk sekali dengan dia. Dia kata ustaz, makcik ni baru meninggal dunia, baru beberapa hari lepas, dan nama dan kalender pun tak buang lagi. Tuan-tuan, dia kata apa, dia tunjuk profil anak-anak. Anak dia semua hebat-hebat. Tuan-tuan, saya nak ulang sekali lagi, bukan sebab dia anak ni hebat jadi derhaka. Ada anak yang hebat boleh buat benda baik pada mak ayah. Ada anak yang kaya-kaya boleh buat benda baik pada mak ayah. Alhamdulillah. Dan ada je orang miskin dan tuan-tuan lepas, kalau tuan-tuan tengok dalam jejak kasih RTM, sebelum buka puasa biasanya akan ada dia cari mak-mak ayah yang anak-anak buang ni tuan-tuan. Di Pendang tuan-tuan, kes 5 orang anak buang mak ayah dia. Mak dah lumpuh umur 80, ayah umur 90. Mak ayah ni menangis minta anak balik tengok mereka. Tuan-tuan, ni satu keterhakaan yang sedang berlaku tuan-tuan. Anak bila saya tanya di hospital, di masjid Pendang tuan, masjid daerah Pendang ni, Masjid Sultanah Aminah, bila saya mengajak di sana, saya tanya dengan orang kampung, dia berkata, ya ustaz, kami kenal 5 orang anak dia. Tak kaya antara mana ustaz, semua keadaan sederhana dan ada yang miskin pada kita lagi ustaz, dia kata. Tapi tuan-tuan pergi buang mak ayah, di dunia Allah bagi kehinaan, di akhirat tunggu orang macam ni tuan. Cuma pada kes yang makcik yang saya cerita tadi ni, anak dia semua hebat-hebat, ada seorang doktor, seorang datuk. Yang 6-6 orang lagi ni semua hebat-hebat lah maksudnya, tapi keadaan mereka, mereka memilih untuk pada jalan macam tu. Dan Allah bagi berjaya, jadikan keberjayaan di dunia dan akhirat, moga-moga. Dia 6 orang ni kita tengok, Allah sedih tuan. Dia cerita pula, dia kata ustaz, 6 orang ni pakat. Dia pun main jumpa doktor ni, kata nak main hantar mak dia apa semua sekian-sekian. Tapi dia kata jangan maklum kat dia. Jangan maklum kat mak, kata dia pakat. Dia kata dekat mak apa? Dia kata, mak jom kita pergi berjalan. Mak ni pun ambil baju apa semua, packing buah dalam kereta tuan-tuan. Sampai depan rumah orang tua-tua ni, dia pun tinggal belah pintu tuan-tuan. Setahun tak tanya khabar. Tuan-tuan, seorang ibu mana yang tak ingat kat anak-anak? Jahat macam mana pun kita, anak kita nakal tarah mana pun tuan-tuan, mesti kita akan teringat kat dia. Masa akan mengubati. Dia duduk tanya setiap hari, doktor ni stres, dia duduk tanya setiap hari, lah dia hantar mesej. Call tak pernah angkat tuan-tuan, call kita boleh reject. Orang call kita, kita tak mau angkat, kita buat tak tahu tak apa. Tapi mesej boleh reject, tak boleh reject. Kita akan masuk juga. Setiap hari doktor ni hantar tuan-tuan, dah berminggu-minggu dia balas. Dia berkata, boleh kami nak tengok mak, tapi dengan syarat kami tak mau jaga dia. Allah Rabbi tuan-tuan tengok. Kami nak pergi tengok dan bawa dia buka puasa saja. Tapi kami akan hantar balik dan kami tak mau bertanggungjawab untuk jaga. Sebab apa? Kami sibuk, dia berkata. Dia pun maklum, dia berkata kat doktor, kami bukan tak mau jaga, tapi semua kami kerja-kerja ni semua sibuk, tak ada nak jaga dia. Dia pula berak merata, kencing merata, makan banyak songeh. Dia pun macam-macam alasan. Doktor ni kata, tak apalah, cukuplah sekadar kamu mai tengok dia pun jadi dah. Dan tuan, dia pun bagi satu tarikh, hari lahir makcik tadi, ibu yang meninggal tadi. Allahumma salli ala Muhammad tuan. Dia duk pangkah kalender setiap hari nak countdown bila anak dia nak mai. Allah takdirkan bila sampai hari lahir dia, waktu tu minggu pertama bulan Ramadan. Nah, hari pertama bila hari lahir dia tuan, anak jadi nak mai petang. Tuan-tuan, daripada waktu subuh, lepas pada subuh dia dah siap dah dengan pakaian untuk dikeluar dengan anak dia. Doktor kata awak siap awal sangat, dia kata apa tuan, perkataan yang buat kita ingat sampai lah. Dia kata, doktor, saya takut nanti anak saya datang depa akan susah sebab tunggu saya. Allahu Rabbi tuan-tuan. Masih memikirkan soal susah anak berbanding susah pada dia. Tuan-tuan, ditunggu di luar rumah, kawasan rumah orang tuan-tuan, ditunggu di luar daripada pagi sampai ke malam. Tuan-tuan, anak 6 orang tak mai. Dia masuk rumah pukul tengah malam tu, dia atas putih asa, dia masuk rumah, sepastah benda tak bercakap, dia tidur. Tuan-tuan, apa yang berlaku esok paginya, doktor ni nak mai gerak dia, dia dah meninggal. Tuan-tuan, satu perkataan pun yang penting saya nak bagi di sini apa tuan. Kalaulah makcik yang mati tadi ni dalam keadaan tidak redha kepada anak. Kalau dia meninggal itu dalam keadaan tengah bebai ke anak, tengah marah ke anak, ataupun datang walaupun detik yang kecil dia tak suka ke anak tuan-tuan. 6 orang anak ni hang hebat tak mana pun, pangkat besar tak mana dunia pun, tuan-tuan tak ada tempat lain melainkan hanya neraka Allah. Ini Nabi sebut dalam hadis, redha Allah terletak pada redha mak ayah. Sebab tu tuan-tuan ingat, dosa yang kedua ni sangat berhati. Sebab tu kita ambil langkah berhati-hati. Setiap hari tuan-tuan telefon mereka, minta maaf dah tuan-tuan, salam dengan dia, cium tangan dia. Tuan-tuan check-check balik ni, tuan-tuan muhasabah balik. Apa ni? Mungkin zaman dulu ni, tuan guru kita sebut dah tadi ni, zaman kita kecil kita, mungkin waktu kita nak menikah 20 tahun lepas, mungkin ada perkataan kita pernah tinggi suara kat dia ke. Minta maaf balik tuan-tuan. Takut benda-benda tu akan dihitung balik di hadapan Allah.